bertepatan dengan hari Kartini, di mana saya ingin mengucapkan rasa syukur saya di mana Tuhan masih memberikan saya kesehatan dan panjang umur. Untuk itu saya membuat sebuah konser. Kebetulan sebenarnya ini hadir dari anak saya, di mana 40 tahun lebih berkarya dan bertepatan dengan bulan ibu ulang tahun, ya, bulan kelahiran saya. Di sini saya ingin memberikan kepada seluruh pecinta musik keroncong Indonesia bahwa musik keroncong ini masih ada di Indonesia, tidak mati suri, tetap ada, dan yang pasti masih banyak penggemarnya. Cuma musik keroncong ini jarang diberikan ruang kepada kami. Untuk itu di sini saya berusaha mengajak kembali kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda. Sebenarnya yang saya tarik adalah generasi muda di sini karena supaya menghargai, mengenalkan kembali, mengingatkan kembali bahwa generasi muda Indonesia ini masih punya budaya musik keroncong yang dibaca atau lagu-lagu musik keroncong kepada generasi muda itu nggak gampang, nggak mudah. Karena itu kami saya berpikir keras, kebetulan saya membuat sebuah yayasan keroncong Indonesia, di mana yayasan ini memikirkan bagaimana sih keroncong ini supaya generasi muda mengenal dan ingin belajar dan akhirnya mau belajar musik keroncong ini. Oleh karena itu dengan cara cross genre, di mana lagu apapun bisa diiringi oleh musik keroncong, itu dangdut, rock atau yang lainnya, kita bisa mengiringi, kita bisa menyanyikan dengan cengkok-cengkok keroncong. Oleh karena itu dengan cara fikri-fikri, di mana saya sesuatu yang berbeda, mungkin kalau dibilang terlalu berani, tapi saya pikir memang harus berani untuk merangkul generasi muda, di mana cross genre ini kita buat dengan beberapa aliran, ada dangdut, ada rock, ada apa lagi Mas Winky namanya? Elektronik musik. Ini baru pertama kali, no? Mas Winky, ya. Mudah-mudahan kita akan bikin sebuah kejutan, di mana generasi muda ingin tahu juga sih modis gitu kurang lebih. Dan ini mungkin baru pertama kali di mana musik konser keroncong ini diadakan untuk segala umur. Biasanya kan musik keroncong ini diadakan hanya dengan gaibli sepuh, dengan ibu-ibu yang berkebaya, dengan bapak-bapak yang berdansi, dengan dinner, biasa begitu. Tapi ini kita mengajak semua generasi muda sampai yang tua untuk melihat sesuatu di dalam pertunjukan ini, musik keroncong mau diapakan, kurang lebih begitu, Mas.